brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. You and I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dari Agen Bus Jatiase Bekasi ya. Seperti biasa, pagi ini saya akan kembali memantau armada angkatan pagi yang masuk di Agen Jatiase di hari Sabtu nih teman-teman, tanggal 5 Maret 2022 ya. Dan untuk situasi kondisi pagi ini terpantau lumayan rame penumpang yang akan naik ya dari Agen Jatiase. Ini baru sekitar jam 6:30 pagi teman-teman. Ini unit-unit angkatan pagi belum pada masuk ya. Yuk simak saja videonya hingga tuntas, kira bakal ada unit apa aja nih teman-teman yang masuk untuk pagi ini ya di Agen Jatiase. Mantep pokoknya. Jam 6 lewat 35 menit ya, masuk unit Sudiro Tunggajaya pertama nih teman-teman. Ada STJ Fakih ya, spesialis seri CC nih teman-teman. Cilengsi pagi, Tawang Mangu malam. Mantap ya, penumpangnya rame nih teman-teman yang naik dari Jatiase. Diberangkatkan kembali ya setelah menaikkan lumayan banyak penumpang nih teman-teman di Agen Jatiase. Semoga selamat sampai tujuan. Belakangnya baru masuk BM091 ya, Baureno tim Bojonegoro nih teman-teman. Jam 6 lebih 50 menit ya, masuk unit artisnya dari Sudiro Tunggajaya. Ada STJ Draka, spesialis seri L ya teman-teman. Pondok Pinang pagi, Tawang Mangu malam. Penumpangnya terpantau rame ya, yang naik dari Jatiase untuk pagi nih teman-teman. Mantep banget STJ. Berhenti sebentar banget ya, langsung diberangkatkan kembali nih teman-teman. Di balik kemudi ada Mas Teguh. Semoga selamat sampai tujuan.
unit Rosalia Indah kedua ya, yang masuk di agen Komsen teman-teman. Eksekutif kelas ya, SHD 521. Masuk unit dari KYM Tern ya teman-teman. Dengan rutenya Jakarta Surabaya angkatan pagi ya. Ganteng banget nih unitnya ya. Jam 7 lebih 5 menit ya, masuk unit PO Haryanto pertama nih teman-teman. Ada HM031 ya, apa servis tim Purwantoro nih teman-teman. Tadi ya start awal Bubulak ya, tujuan Wonogiri Purwantoro. Julukannya anti mainstream, service cari muka. Dan langsung diberangkatkan kembali ya. Jam 7 lebih 20 menit ya, melintas unit dari Murni Jaya. Tujuan Jogja tuh teman-teman, angkatan pagi ya. Di belakangnya masuk BJU. Dengan kodenya BC15 ya. Ini tujuan Kudus Jepara teman-teman. Oke teman-teman, jam 7 lebih 28 menit ya, masuk unit STJ ketiga untuk pagi ini di agen Komsen. Ada Sudiro Tunggajaya Aka Magista ya. Ganteng Apple. Dan warnanya hitam dan perpaduan hijau ya. Dan untuk pagi ini kurang tahu ya ngisi mana nih teman-teman Magista. The Night Warrior yang belum lama dirombak ya, di gondrong body repair teman-teman. Magista ada artisnya dari Sahalah nih teman-teman. Ada Ratu Sima ya. Pesona strobo tumpuk teman-teman. Harapan Jaya masuk ya, dengan kodenya 21. Tujuan Madiun. Harapan Jaya diberangkatkan teman-teman. Dan ini masuk unit dari Berlian Jaya ya. Tujuan Jepara angkatan pagi. Di belakangnya ada unit premiumnya dari Gunung Harta ya, cap
PayPal pakai Mercy Osor 2542 ya. Cahaya wisata masuk. Tujuan Klaten, Jogja, teman-teman. STJ Magista diberangkatkan ya. Setelah menunggu lumayan lama tadi, menunggu penumpang sepertinya. Dan untuk kondisi dan situasi jam 8 kurang seperempat, teman-teman, masih ramai ya penumpang yang nunggu armadanya belum masuk di agen komsen. Masuk unit dari Murni Jaya. Wih, cakep people nih ya. Dengan bodi terbaru dari Laksana nih, teman-teman, Legacy Acer 2X HD Prime S Series ya. Ada E155. Dan di belakangnya masuk juga laju prima ya. Armada PO Haryanto kedua ya yang masuk untuk pagi ini, teman-teman. HM082 ya. Apa brown sack. Seperti biasa mengisi Bubulak Magetan via Karanggede ya. Penumpangnya terpantau ramai, teman-teman, yang naik dari Komsen ya pagi ini.